Hai guys, ini perjalanan untuk menuju Sultanahmet itu cukup mudah ya guys. Kalian cuma cari tramway jurusan Bacilar dan kalian bisa berhenti di Sultanahmet. Hai guys, ini aku udah di Sultanahmet Station. Terus aku akan arah kiri menuju Blumhouse. Dan aku ke Blumhouse ini ditemani sama sahabat aku, Mia, sama teman-teman. Akraban kami itu udah seperti kayak keluarga sendiri ya guys. Ini adalah sekitaran Blumhouse dan kalian bisa lihat banyak turis di sini. Tapi biasanya itu banyak banget ya guys yang turis mancanegara yang main ke sini. Tapi karena musim corona jadi nggak terlalu banyak turis datang ke sini. Jadi ikutin terus perjalanan aku ya guys untuk menuju ke Blumhouse. Kita explore isi di dalamnya dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan kasih like, share, and subscribe. Cezdar. Blumhouse. Ne? Sen gözlerin görmüyor. Sen kör oldun. Kanka, orası ne? Hikayesini biliyor musun bu? Guys, lihat ini ya guys, ini tempat wudhu. Ini buat para pengunjung, ini kalian bisa wudhu. Kalian bisa wudhu di sini ya guys, tempat di sekitaran Masjid Blumhouse. Oke. Lanjutin perjalanannya guys sama Mia sama Karna. Burası Eminönü Sultanahmet Meydanı. Sultanahmet Meydan. Sultanahmet Meydan. Ya sen bizim tercüme ya. Sen bizim tercüme niye şey yapıyorsun? Burası nere? Burası Sultanahmet Blumhouse. Blumhouse ne? Duymadım ne? Ne söyledin sen? Kanka orada var ya müze aşağıda. Orada var ya değil orada. Aşağıda. Aşağıda müze mi var? Müze yok mu? Cemile mi? Bak. Ne diyor? Kara kodla okuduğumuz her şeyi gösterebiliyoruz. Ini guys, ini Sultanahmet Madrasesi. Madrasesi. Tapi ini masih di sekitar Sultanahmet ya. Nanti kita bakalan menuju ke ke Blumhouse-nya sebelah sana guys. Oke, lanjutin terus perjalanan. Burada meydan. Ayasofya. Ayasofya nerede? O tarafta mı? Ben o tarafta aşkım. Bak bu Ayasofya. Ini Ayasofya. Bu da Sultanahmet Camisi. Bir tane Ayasofya. Bir tane Sultanahmet. Welcome to my channel. Yang baru channel. Hari ini aku ditemani sama Mia.
Blue Mosque. Ini masjid Blue Mosque ya guys. Ini guys, sekarang aku udah ada di depan masjid Blue Mosque. Kita bakal coba masuk ke dalam. Aku mau lihat isi atau apa sih yang ada di dalam Blue Mosque ini. Untuk kalian yang ingin mengunjungi Blue Mosque, kalian jangan terlalu telat datang ke sini guys. Ini pagi, kalian bisa datang ke sini. Dan tutupnya itu sekitar jam ini 4. Jadi kalau kalian ke sini lebih dari jam 4, kalian nggak bisa masuk ke dalam sini ya guys. Kita lihat dari dekat. Alhamdulillah, akhirnya aku udah bisa masuk ke kita dalam. Lihat ya guys, rumus ini dari koridor yang pertama. Kalian bisa lihat ini ada miniatur Blue Mosque. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah miniaturnya Blue Mosque. Ini ada miniatur Asyik Bune. Maket. Hah? Maket. Ini bu? Maket. Ini bu. Mini. Ini bagus banget ya guys. Maket. Jadi untuk kalian yang ingin berkunjung ke Turki, jangan lewatkan untuk pergi ke Blue Mosque ini dan explore juga Blue Mosque miniatur jalan dan secara sejarahnya. Miniatur Blue Mosque. Evet, bu küçük yani bu maket. Evet, miniatur Blue Mosque. Okay guys, kita lanjut. Kita lihat isi. Setelah itu kalian bisa lihat ya guys, arsiteknya, arsitekturnya dari Blue Mosque ini sendiri. Ini masih original dan itu atapnya itu ada atapnya itu bagus banget guys. Ada ornamen-ornamen gitu deh. Oke guys, hari ini explore untuk ke Blue Mosque. Hari ini kita closing. Jadi buat kalian ya guys yang mampir ke Turki, jangan lupa mampir ke Blue Mosque dan lihat-lihat isi di dalamnya. Yang belum subscribe, jangan lupa like and subscribe-nya ya guys buat support channel aku ini. Bye bye.